PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman Membangun Cianjur atau CNLBHS Manjur di Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, dan Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kamis 12 September 2019. Tujuan dilaksanakan CNLBHS Manjur untuk lebih dekat dan cepat dalam melayani warga masyarakat serta berupaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya yaitu perekaman data untuk pembuatan EKTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis, yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirtamukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Sukasarana, Kecamatan Karangtengah, dan Desa Bobojong, Kecamatan Mande. Turut hadir pada kegiatan tersebut, para pimpinan perangkat daerah, camat, Porkopimcam, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.